Polisi menduga anggota kelompok kriminal bersenjata KKB melompat ke jurang usai menembak mati anggota BRIMOB. Anumerta Baratu Muhammad Kurniadi Sutio di kawasan distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada Minggu 26 September pagi tadi. Peluru mengenai arteri ketiak kanan Baratu M. Kurniadi. Kemudian diketahui KKB tersebut melompat ke jurang dan melarikan diri. Demikian tulis pernyataan resmi Satgas Nemangkawi sebagaimana dikutip cnnindonesia.com. Satgas menyebutkan bahwa Kurniadi tewas usai membuka jalur penyergapan setelah tim gabungan TNI Polri mendengar suara letupan senjata dari arah depan Polsek Kiwirok. Kala itu, tim memutuskan untuk menyergap ke arah suara tembakan. Kemudian, Kurniadi bersama dengan salah seorang personel kepolisian lain bertugas untuk membuka perimeter penyergapan tersebut. Saat membuka perimeter, terdapat tembakan yang menyebabkan peluru mengenai arteri ketiak kanan. Pasca Kurniadi tertembak, anggota tim Satgas Nemangkawi yang bertugas melakukan perlindungan kepada korban dan mengevakuasinya untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut. Hanya saja upaya tersebut tak berhasil dan Kurniadi gugur. Tim standby di pos masing-masing mengantisipasi adanya serangan kembali dari KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Alip Kitaplo, jelasnya. Helikopter Polri langsung dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah korban dari Kiwirok menuju Oksibil, Pegunungan Bintang. Kemudian sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Timur, jenazah dibawa ke Jayapura untuk divisum dan disemayamkan. Kurniadi pun mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah tewas tertembak saat bertugas. Ia semula berpangkat Bayangkara 2, Barada, kini menjadi Bayangkara 1, Baratu Anumerta. Atas penembakan itu, juru bicara TPN PBOPM Sebi Sambom mengklaim bahwa pihaknya bertanggung jawab. Dia menyatakan bahwa tidak ada korban tewas atau terluka pihak TPN PBOPM. Kami militer TPN PBOPM Kodam Ngalum Kupel siap menanggapi kedatangan ribuan pasukan teroris NKRI TNI Polri di Tanah Ngalum, kata Sebi dalam keterangan tertulis.